العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang kami hormati segenap teman-teman santri dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang telah hadir di sini tempat, terutama para sesepuh Pondok Pesantren Nurul Huda, para masyayikh Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai Haji Abdul Hayy, Kiai Haji Romli dan Kiai Haji Askia. Semua yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa rahmat dan nikmat-Nya. Dan yang kedua, kami berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina dan menuntun kami. Dan yang ketiga, kami berterima kasih kepada teman-teman dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang telah hadir, menyempatkan waktunya hadir di sini majelis untuk acara triwulan atau tiga bulan sekali, yang mana dalam triwulan itu diadakan satu pertemuan pengajian, yaitu kitab hikam yang akan dibacakan oleh Hadratus Syekh. Saya merasa sangat istimewa sekali karena kita semua ada di tempat yang sangat istimewa, yaitu ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Asy-Syariah. Dan kami merasa sangat istimewa pertemuan di siang ini karena ada di tempatnya orang yang sangat istimewa, yaitu Mbah Mansur, yang mana Mbah Mansur itu asalnya adalah dulunya Ustadz Mansur dari Pondok Pesantren Nurul Huda, sekarang menjadi Mbah Mansur, Mbah Yai Mansur. Ini sangat istimewa karena Mbah Mansur telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan bahwa orang yang mengabdi kepada guru dengan betul itu akan menemukan jati dirinya. Dan saya merasa Mbah Mansur ini telah membuktikan apa yang disampaikan oleh kiai kita dan yang memimpin kita, yaitu Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau berkata, tambah jauh tang santreh ajiah tambah katon. Dalam pengertian, semakin jauh tempat yang dihuni oleh santri-santri Pondok Pesantren Nurul Huda, maka derajatnya akan lebih tinggi. Dan kita membuktikan semua, salah satunya adalah Mbah Mansur. Walaupun ada di puncak gunung, tapi ternyata baunya harum sampai ke desa Pasuruan. Semoga dengan adanya pertemuan di sini dan dengan mendapat barokah pengajian nanti yang akan disampaikan oleh Syekhina
Kiai Haji Abdul Hayy, kita semua mendapat barokah dan mendapatkan syafaat dari guru kita Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Abdul Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman sekalian, sebelum acara pengajian kita mulai, kami beri waktu untuk Sohibul Bait untuk menyampaikan kalimat tasyakur kepada Kiai Haji Mansur atau yang mewakili. Kami persilahkan. Abdul Hayy bin Kiai Haji Abdullah, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rudd lana ma qad 'allamtana anta hayyih mahat nur huda ki haji azkiyah mahfud ki haji rumi abdullah dan pengasuh pondok darul ulum asyariyah Mbah Mansur dan segenap para alumni simpatisan yang sempat hadir dalam rutinan kali ini. Alhamdulillah, kita pada hari ini kompak hadir di pondok Darul Ulum. Tidak saya kira sebanyak ini. Ini termasuk memecahkan rekor, walaupun jauh dan sulit perjalanannya. Banyak yang tidak tahu karena selama diadakan kegiatan triwulan, tidak pernah para alumni simpatisan itu rombongan, apalagi naik bis. Biasanya dia sudah motor, kadang naik becak. Nah, kali ini alhamdulillah diberkati Mbah Mansur, itu semangat semua. Karena satu, ingin tahu Mbah Mansur. Nomor dua, ingin tahu pertapaan Mbah Mansur. Alhamdulillah. Sudah, mari kita baca kitab Hikam. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
manafa'al qalbain. Nomor 16. Manafa'al qalba syai'un mislal uslah. Ora manfaat al-qalba ing ati syai'un apa suwiji-wiji mislal uzlati kelawan sepadane uzlah mencil-mencil ngedo sangking menungso yadkhulu melebu apa al-qalb biha kelawan uzlah midanal fikrati ing alun-alune pikiran. Artinya dengan secara harfiah, tidak ada seampuh uzlah untuk menyehatkan hati kita yang sedang sakit seperti melakukan uzlah. Dengan uzlah hati memasuki lapangan untuk memajukan pikiran. Al-midan itu adalah majalul khair, asli maknanya itu tempat pacuan kuda. Jadi berarti majasnya majas istiaroh. Medan kemudian dipakai untuk pikiran. Pikiran itu apa? Pikiran itu adalah sayrul qalbi. Perjalanan hati itu maksudnya adalah fikroh. Perjalanan hati kemana? Ilallahi, menuju saudara-saudara. Mari kita lanjutkan dengan syarah baca syarah. Al-qalbu kal-ma'idah, utai hati kal-ma'idah tibu koyok waduh, waduh beteng. Wal-khawatir utai biro-biro kerentet ar-rogita kang olo bin nisbati kelawan dan nisbata kendil qalbi maring ati bimanzilatil akhlaqi iku kelawan nganggon-nganggoni biro-biro campur cahniyati lan bongso lemak bongso gajit bin nisbati kelawan tim nisbatakan lil ma'idati maring waddu wal uzlatu tay uzlah uzlah iku al-ibti'ad aninas, menjauhkan diri dari manusia dan aktivitasnya. Bin nisbati kelawan dan nisbatakan lil qalbu utawi pikiran bin nisbati kelawan dan nisbatakan lil qalbi maring ati bimanzilatid dawai iku kelawan nganggon-nganggoni obat bin nisbati kelawan dan nisbatakan. Wala wihdamal maridu mongkolamon tarak nyegah sopo al maridu wongloro wabta adalan ngedoi sopo marid min anwa'il ma'idda akimah sancing biro-biro macem-maceme panganan abdor roti karmbahaya adawa aing dawa aing obat wala yasabidu mongkora ma'iddai mongko orang ngalapaeda sopo marit minih timahi sangking tarang sakit itu nyegah pantangan yang dilarang, makanan yang dilarang. Nyoto al makmulu opo barang kanten angen-angen min faidati jika sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallam wa barik ala habibika Muhammad wa ta'ala syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in salatu wa salamun wa barakatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat lakum dilana biha jami'il hajat wa ta'yuna biha min jami'il dhulub biasanya wa tarfa'una biha inda ka'anan darajah wa tubandu'una bi'asul wa'ya min jami'il khairat hayat tabat tabamad Allahumma ya Allah ya rahman rahim ya rahman rahim yassir lana umurana umur dunia wa akhirah yassir lana umurana umur dunia wa akhirah warzuqna rizqan katsiran barakan fi bi karamati sahabiyil jalil sayyidina Imran Husain radhiyallahu anhu wa bi jahi mu'jizati Muhammad sallallahu alaihi Allahumma arinal haqq wa haqq warzuqna tibaqah wa arinal batila batila warzuqna ya kisina Muhammadin sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammadin ummi sallallahu alaihi Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin al-fatiha Hadirin sekalian yang berbahagia, acara ini dilanjut dengan sholat dhuhur secara berjamaah. Maka kepada para bapak beserta saudara-saudara sekalian, bila mana jenengan masih belum wudu, dimohon laksanakan wudu langsung kembali ke musala atau ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadirin sekalian berbahagia, untuk triwulan yang selanjutnya yaitu berada di Dungdowo. Nih. Masalahnya untuk triwulan yang tempo hari yang telah dilaksanakan di Candi Rubu itu tepat di Dungdowo, maka dari itu dimohon kepada Al-Mukarram Ustadz Basori triwulan Allah
Ini dia.